Salam jumpa lagi dalam Biaf Season 12. Hari ini adalah hari yang spesial, Frater. Kira-kira apa yang menjadi spesialnya, Frater? Karena kita semua gereja, kita merayakan hari raya Kristus Raja Semesta Alam. Kristus Raja Semesta Alam. Ya, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Yang menandakan bahwa liturgi untuk tahun ini telah berakhir. Dan kita akan memulai tahun liturgi yang baru. Frater, iya, katanya tadi bilang Kristus Raja Semesta Alam. Frater, coba jelaskan dong supaya teman-teman Biaf bisa tahu. Ayo, Frater. Nah, adik-adik yang terkasih, kita merayakan Kristus, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam artinya bahwa kita merayakan Kristus yang adalah Raja di atas segala Raja. Kristus sebagai pemimpin, Kristus yang mana berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Begitu, Frater dan adik-adik. Jadi, kita boleh dikatakan ya, Frater, bahwa Kristus itu Raja untuk kamu, Raja untuk kita. Saya. Oh, saya ya? Iya, kamu. Saya. Raja untuk kamu, Raja untuk saya, dan Raja untuk kita semua. Maka tema Bia pada hari ini adalah Kristus Raja di hatiku. Oke. Nah, untuk mengawali semua dinamika kita pada hari ini, maka kita mengawalinya dengan berdoa. Frater Dirin, mohon pimpin kita semua dalam doa ya. Oke, Frater. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu hingga saat ini. Pada kesempatan ini kami mohon penyertaan-Mu agar kami belajar dan mendalami tentang pribadi-Mu. Bantulah kami agar kami semakin mengenal Yesus sebagai Kristus Raja Semesta Alam. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya,
Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu memuja dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, kita baru saja mendengarkan Injil Tuhan. Dan pada kesempatan ini, kita diajak untuk merenungkan Injil Tuhan. Kita melihat pesan-pesan yang kita ambil untuk kita refleksikan. Bukan hanya itu, kita diajak juga untuk meneladani Yesus Kristus yang adalah Kristus Raja semesta alam. Adik-adik yang terkasih, tadi kita mendengar bahwa Yesus diejek, diolok-olok. Dan mungkin teman-teman semua pernah mengalami bagaimana bila kita diejek, bagaimana bila kita dibully, bagaimana bila kita diolok-olok. Tentu saja ada rasa sakit hati. Tetapi Yesus menunjukkan teladan yang patut kita teladani. Apakah itu? Yesus begitu bersabar. Yesus begitu rendah hati dan dia tidak membalas ejekan itu. Dan itulah hal yang patut kita pelajari. Bila teman-teman di rumah atau di sekolah mengejek kita, jangan kita balas, tetapi kita harus bersabar dan rendah hati. Kita doakan teman-teman kita yang berbuat salah kepada kita agar mereka bertobat dan mereka tidak menyakiti orang lain dan juga tidak menyakiti kita lagi. Itu adalah pesan yang pertama. Dan pesan yang kedua untuk kita adalah Yesus Kristus adalah Raja semesta alam. Tentu dengan demikian dia berkuasa atas seluruh alam raya. Maka dari itu, kita yang adalah sahabat-sahabat Kristus, kita harus menjaga pula seluruh alam raya ini dengan tidak membuang sampah. Kita juga harus merawat tanaman yang mungkin ada di sekolah, ada di rumah. Semua itu harus kita jaga karena dia adalah bagian dari hidup kita. Kristus itu begitu menyayangi seluruh alam ciptaan. Kita juga harus menyayangi seluruh alam raya, seluruh alam ciptaan. Yesus adalah Raja semesta alam. Dan Yesus adalah Raja di hati kita. Maka kita harus meneladani Yesus yang adalah Raja yang selalu ada untuk kita. Semoga Tuhan memberkati kita.
Halo adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Ya, pada kesempatan ini, Frater mau mengajak adik-adik semuanya, kita semua untuk menanam pohon sebagai bentuk kita mencintai dan melestarikan alam. Karena hari ini adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, jadi kita semua diajak untuk mencintai dan melestarikan alam. Jadi teman-teman, bahan dan alat yang kita perlu persiapkan adalah tentu saja yang pertama tumbuhannya. Jadi kali ini Frater memilih pohon pepaya. Lalu alatnya untuk menggali ada sekop kecil. Lalu ada air nanti untuk menyiram. Oke, ayo kita menanam. Let's go. Oke adik-adik, langkah pertama kita menggali lubang untuk menanam pohon. Oke, langkah selanjutnya kita menanam pohon. Ya, sesudah kita menanam pohon, kita harus menyiramnya supaya ia menjadi subur dan bertumbuh dengan baik. Oke adik-adik, pada kesempatan ini kita sudah sampai di akhir sesi dia di sesi 12 ini. Nah, Frater mau menegaskan kembali bahwa tetap menjadikan Yesus sebagai Raja di mana? Di hati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus engkau penebusku. Yesus engkau penolongku. Yesus engkau sahabatku. Engkau Raja di hatiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih.